wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala muhdilalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu karena atas limpahan rahmatnya lah pada malam ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk selalu mengkaji kaji syarah hadis tentu para umat ya. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan kajian syarah yang akan dipaparkan oleh Ustazah Dewi Urifah Afwan. Baru bisa lihat ya. Marilah kita buka kajian malam ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya untuk membacakan susunan acara kajian malam ini. Pembukaan. Terus. Dilawati oleh Siti Khalison. Dan sari tilawah oleh Uti Naya Fitri. Terpenyampaian materi kajian atau bab akhlak keutamaan orang sakit dengan narasumber Ustazah Dewi Urifah LC-MPDI. Terus seksi tanya jawab penutup. Baiklah, untuk selanjutnya tilawah yang akan dibacakan oleh Uti Siti Kholisotin dan cari tilawahnya oleh Uti Naya Fitri. Tafadoli Mas Kuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kuta Cuit. Ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
subhanak subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Maka kami kabulkan doanya yang lalu. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dan ingatlah kisah Zunun, Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan. Dan janganlah dan Engkaulah ahli waris yang terbaik." Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang husuk kepada kami. Quran, Surah Al-Anbiya, ayat 83-90. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alunan salam ilahi telah beranjak dari pendengaran kita. Semoga nurul Qur'ani senantiasa mampu menyinari setiap relung hati dan senantiasa membentengi diri dengan iman yang hakiki. Dan Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin. Amin. Ya Rabb Alamin. Baik, sebelum kepada pemaparan dan pembelajaran, perkenankan saya membacakan biodata narasumber kita. Nama Dewi Urifah LC MPDI, nama panggilan Iva, tempat tanggal lahir Sidoarjo 17 Agustus 1983, status menikah, aktivitas koordinator dakwah BKMT Provinsi NTB, Mudiroh Mahat Umar bin Abdul Aziz Mataram NTB, pekerjaan dosen, pendidikan S2,
akun sosial media, akun WA dengan nomor sekian-sekian-sekian, akun FB Dewi Urifa, akun IG Dewi Urifa. Alamat Halal Mart, Pagesangan Indah 9, nomor 3 Mataram. Moto hidup, hidup adalah perjuangan tanpa lelah. Baik, untuk kesempatan kami persilakan Ustazah Dewi Urifa. Kita mulai. Ya, tafadoli Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Jelas Ustazah. Jelas Ustazah. Dalillah nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'adinahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bunda Solihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita bisa bersama-sama silaturahim, sama-sama bermuajaah di majelis ilmu ini meskipun secara virtual. Insyaallah tidak mengurangi niat kita untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu, bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Amin. Allahumma amin. Amin. Selanjutnya sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita membaca selawat dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Semoga kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan diakui sebagai umat beliau, insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Amin ya Rabbal. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar, ya. Mohon maaf, jadi kita masih sama-sama belajar. Yang penting semangat kita semua untuk bermuhasabah, untuk evaluasi diri agar selalu menjadi lebih baik, karena man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Jadi siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung, ya. Jangan sampai di hari selanjutnya kita malah menjadi yang tidak baik atau nauzubillah malah lebih buruk, karena kita akan menjadi fahuwa khosir atau orang yang merugi. Maka itu meskipun kita semua tahu teorinya dari iman kita, yaitu yazid wa yanqus, yang tidak pernah stabil, ya, selalu bertambah dan berkurang. Nah, kalau kajian kayak gini kita belajar, kita sama-sama menelaah ilmu, insya Allah iman kita yazid atau bertambah. Tapi kalau kita waktu apa ya, banyak hal yang kita pikirkan atau banyak gelisah, apa bahasanya, galau, imannya jadi yangkus atau berkurang. Jadi al imanu yazidu bitta'ati wa yangkusu bil maksiati. Iman itu akan bisa bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Maka itu insya Allah wajib bagi kita selalu memperbaiki diri dengan ketaatan. Yang akan kita bahas adalah hikmah, ya, hikmah dari Allah memberikan kita sakit, gitu. Sebelumnya mungkin apa ya, kita mau bertanya nih dari yang hadir di sini, ada nggak yang pernah sakit
Halo. Dengan siapa belum? Ada saya ya? Sorry, sakit saja. Sakit kepala. Sedang sakit, Ustazah. Sedang sakit, Masya Allah. Ya. Syukurlah, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ya, Insya Allah yang hadir dan saya sendiri, kita semua sudah pernah sakit dan sering bahkan dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan tahu ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala ida, udah hafal apa belum? Udah hafal apa belum? Kok judulnya menghafal hadis tapi sudah hafal belum kira-kira? Sedikit-sedikit saja. Insyaallah saja. Siapa yang sudah hafal dulu biar semangat, ayo. Satu orang nanti katanya hadiahnya umroh kan, ya sudah hafal ketemunya di pintu Masjidil Haram gitu. Masya Allah. Ayo, jadi inna Allah itu abdi bi hadibatayhi fasobaro awatuhu minhuma al jannah. Ya, jadi kata ini adalah hadis qudsi. Kalau Allah itu menguji hambanya dengan yang dicintainya, yang maksud di sini ada ujian. Allah memberikan apa? Memberikan ujian sakit, sakit pada matanya. Jadi sakit pada matanya. Orang itu kenapa yang disebut dalam hadis itu Allah menguji dengan sakit mata? Karena mata itu adalah segala-galanya ya. Maksudnya apa? Berat sekali. Mungkin kalau sakit lainnya kita masih bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau sudah diuji dengan kebutaan, tidak bisa melihat lagi, nah itu kan sangat-sangat berat. Nah, disitulah ketika dia fasobaro, ketika dia bersabar, maka awat tubuh Allah akan menggantinya min huma, dari keduanya al jannah dengan surga. Nah, Masya Allah ya, orang itu kalau zaman sekarang diiming-iming surga itu kepingin apa kadang nggak begitu apa ya. Gitu ya. Tapi kalau iming-imingnya itu diskon 90%. Apalagi kalau mama ya diiming-imingi hadiah gitu, ini dapat apa, dapat gamis, dapat logam mulia gitu, semangat sekali untuk kajian ya enggak. Nah, itu ya ketawa-ketawa itu biasanya seperti itu gitu. Padahal apa, dunia ini kan apa ya, dunia mata'ul ghurur, adalah perhiasan yang menipu. Fala taghurrannakumul hayatad dunya, maka jangan tertipu dengan apa, perhiasan dunia. Nah, ad-dunya ra'sukul khathiyah, dunia itu adalah sumber dari segala kesalahan, dari segala apa, dari segala tipuan. Makanya kalau kita itu benar-benar tertipu dengan dunia, kayak dunia itu mengagungkan gitu ya. Kepingin ini, tapi memuaskan enggak? Enggak ada yang memuaskan. Kepingin gamis baru, model yang paling baru pokoknya. Apakah nanti enggak ada kepinginan lagi? Coba. Pasti kepingin ada model lagi. Sudah kepingin kerudung yang baru. Setelah itu kepingin lagi enggak? Kepingin lagi pasti. Nah, itu dunia gitu. Tidak ada pernah ada puasnya. Nah, kembali lagi. Ketika Allah menjanjikan tadi ujian, ketika hambanya diuji dengan kesusahan, ya, dengan kesusahan, karena ujian itu kan bentuknya bukan hanya kesusahan saja. Kesusahan dan kenikmatan itu juga ujian. Diuji dengan kesusahan, yang dimaksud dengan hadis ini Allah mengambil kedua matanya, karena memang semua apa ya, anggota tubuh, semua yang kita punyai di dunia ini adalah punya Allah kan. Innalillahi, semua adalah kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa manusia
tidak sadar ya, istilahnya bahwasanya semua itu adalah milik Allah, kadang merasa miliknya sendiri, benar nggak? Jadi kalau diambil lagi sama yang punya itu kayak apa ya? Nggak ridho gitu, nggak ikhlas gitu, padahal diambil lagi sama yang punya. Kalau kita sering-sering dengar kajian kan lebih apa ya, lebih enak kita memakai rumusnya tukang parkir gitu ya katanya ya. Kalau tukang parkir itu kan dititipin mobil-mobil bagus, motor banyak sekali titipannya. Nah, kalau pas diambil itu seneng banget karena akan mendapatkan ujroh, akan mendapatkan bayaran dari pekerjaannya itu. Nah, kita juga begitu, harusnya ridho, senang gitu ya artinya. Nah, itu nanti sudah mencapai derajat apa? Derajat syukur. Nah, derajat syukur. Karena dalam ujian itu, kalau apa ya, dalam kehidupan ini kan ada empat. Ada empat martabat atau derajat. Yang pertama itu marah, yang kedua itu sabar, yang ketiga ridho, yang keempat syukur. Nah, jadi kita nggak boleh menghakimi atau nggak boleh mengklaim orang lain. Sekarang diri kita sendiri ketika diuji itu derajat yang mana? Contoh misalnya kita diuji dengan sakit ya. Sekarang kita diuji sakit atau kemarin gitu. Apakah kita marah atau kita sabar atau ridho atau bahkan bersyukur gitu ya. Nah, paling enak itu yang mana? Paling enak itu sabar apa syukur? Syukur ya. Kalau teorinya enak ya. Kalau bisa ini dikasih nih sakit gigi lah atau sakit apa ya, berempat gitu ya, dikasih Allah. Sekarang kan nggak pandang tua, nggak pandang muda ya, banyak asam urat kan. Nah, dikasih oleh Allah itu apakah dan luasnya bahasa gimana apa responnya ditanya, gimana kabarnya bunda, ya Allah doain ya kita lagi sakit, atau gimana kabarnya bunda, alhamdulillah lagi dapat nikmat sakit. Coba yang pertama apa yang kedua biasanya kalau lagi sakit, apa wajah yang pertama. Maksudnya dia itu pasang emot nangis, pasang emotnya itu melas, doain ya, kayak orang yang paling menderita di dunia gitu loh pokoknya itu kan. Jadi mendramatisir kayak dia itu paling sakit gitu, padahal sakitnya itu ya baru 3 hari, baru seminggu, baru sebulan. Kalau dihitung kan pasti tetap lebih banyak waktu sehatnya gitu kan. Nah, makanya kalau sekarang orang itu kita bahas kalau orang itu diiming-iming pahala, diiming-iming surga, enggak begitu tertarik karena keimanannya tadi dasar karena kurangnya apa? Kurangnya ilmu dan kurangnya iman. Berkurangnya iman tadi, maka itu wajib update terus ilmu kita, tajdidul ilmi wa tajdidun niyyah, memperbaharui ilmu terus dan memperbaharui niat terus, bukan WA-nya terus yang diupdate gitu ya. Kalau sekarang kan cepat ya, ini WA-nya udah mau kadaluarsa diupdate, langsung diupdate, telegramnya mau kadaluarsa langsung diupdate, takut apa, takut hilang gitu ya. Nah, ini imannya kadaluarsa nih, nggak diupdate-update. Apa ilmunya udah kadaluarsa nih, ilmu zaman dulu terus, apa itu ilmu zaman dulunya gitu. Kalau ada ujian, keluhan terus yang keluar, melas terus curhat terus di status, nah itu kan ilmu zaman dulu gitu ya. Ilmu zaman sekarangnya apa? Nah, sekarang kan sangat mudah sekali dengarkan kajian di mana-mana, bisa, enggak harus pergi gitu kan, sudah disediakan oleh Allah di depan kita, sangat dimudahkan sekali, tinggal kita mau pilih yang mana gitu ya, tinggal mau kenikmatan yang sesungguhnya, yang hakiki, apa duniawi tadi yang sangat sementara dan menipu gitu. Padahal ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini kan tempat menanam bekal di akhirat. Nah, kembali lagi kepada ujian sakit.
ketika kita marah, apakah marah itu akan membuat kita sembuh? Terus kita sakit, ya Allah kok saya, kenapa saya lagi, kok lama banget gitu ya. Nah, kalau kita apa ya bercermin atau mendengar dari kisah-kisah sejarah tarikh gitu ya, ketika sahabat ya Sa'id Al-Khudri gitu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ketika beliau itu memegang selimut Nabi ya, mendengar Nabi itu sakit, ternyata panas banget gitu badannya Nabi, panas banget. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itu jauh lebih dahsyat daripada kepada kita. Kita aja kadang dakwah sedikit, misalnya mohon maaf mau nyampaikan apa itu, nyampaikan ilmu sedikit di apa ya, dibilangin temannya, oh dia kok pede banget, nah besok nggak tampil lagi gitu kan. Mau dakwah sedikit ada yang kurang memperhatikan sedikit aja dia sudah ngerasa kecil hati, kok begitu sih gitu, berarti saya nggak bisa. Nah itu kan apa ya, nggak bercermin pada Rasulullah itu seperti apa beliau berdakwah. Tidak diterima masyarakat, bahkan sampai dilempari kotoran, macam-macam, tapi tetap istiqomah dalam dakwanya. Karena kan memang kewajiban kita setelah belajar mengamalkan untuk dirinya sendiri dan juga diamalkan untuk orang lain. Karena prinsip kita itu mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum lin dinas gitu. Karena umur kita ini kan sangat terbatas gitu ya, sangat terbatas, tidak seperti Nabi-nabi dulu, tidak seperti umat zaman dulu sampai ratusan ribuan tahun. Dan kita Allahu a'lam gitu, hanya hitungan puluhan aja gitu, hitungan puluhan tahun aja. Maka itu harus benar-benar memanfaatkan yang Allah berikan kesempatan yang sangat sebentar ini kepada kita. Dengan apa? Dengan berdakwah, dan tidak boleh berputus asa. Nah, kembali lagi kepada ketika Allah memberikan kita ujian sakit itu, maka sudah minimal ya nilainya sabar. Nah, sabar sama ridho itu beda-beda tipis ya. Beda tipis. Kalau sabar itu ya dia diam, tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya, tetapi masih hatinya agak-agak apa ya, kurang nerima gitu. Ya, kalau misalnya contoh lah, itu kan bisa diukur, yang bisa mengukur kesabaran itu diri kita sendiri ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya disuruh sabar, aduh ini kita sudah sabar nih, sudah mentok gitu ya, sudah habis kesabaran kita, ada yang bilang gitu. Ada yang habis stok sabarnya nih yang hadir nih. Jadi apa ya, sampai kapan gitu pertanyaannya, kita bersabar, disuruh sabar terus, aduh gimana nih sampai kapan, kita sudah nggak kuat, macem lah ya. Biasakan perempuan tuh sukanya kalau nggak drama itu nggak enak gitu. Nah, sampai kita tidak membutuhkan kesabaran itu lagi, sampai kapan ya, sampai kita mati, berarti harus bersabar. Karena ladang amal kita itu adalah sabar. Di situ mungkin memang teori itu ya gampang kita dengerin, tapi kalau praktek insya Allah gampang juga. Kalau kita yakini, kita ikhtiar berusaha, insya Allah kita akan ada di tahap itu. Nah, kalau sudah ridho, namanya ridho itu ya apa ya, ya ridho ridho, karena Allah itu innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah itu mencintai suatu kaum atau mencintai hambanya, maka ibtalahu, akan diuji sama Allah gitu ya, diuji sama Allah. Jadi kalau kita diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kesenangan, diuji dengan sesuatu yang sesuai dengan hati kita, itu tidak terasa. Nah, kalau disuruh milih kan pasti mau ujian yang enak atau enggak enak. Ayo, tetap milihnya yang enak gitu ya. Kenapa milihnya yang enak? Ya nggak mau susah deh, pokoknya hidup ini yang penting lancar semua, doanya kan gitu ya, semua diberikan kemudahan, kelancaran, jangan sampai ada hal-hal yang apa ya, nggak sesuai lah dengan hati. Tapi mau nggak mau pasti yang diberikan oleh Allah itu
pasti banyak yang nggak sesuai dengan hati dan pikiran kita. Meskipun begitu, kita harus tahu kullu syai'in minallah lahu hikmatun. Jadi semua yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak boleh menyalahkan diri sendiri, tidak boleh menyalahkan orang lain, karena berarti kan sudah qadarullah ya, qadarullah. Jadi ada qadarullah itu, ada yang sebelum terjadi, ada yang sesudah terjadi. Apa itu? Misalnya kalau sakit, kalau sebelum terjadi, kita harus berikhtiar menjaga kesehatan, berikhtiar untuk berdoa agar tetap sehat, berikhtiar untuk bertawakal gitu ya, istilahnya ikhtiar untuk menggantungkan, menyerahkan kepada Allah bahwasanya insya Allah kita dijaga oleh Allah tetap sehat. Tapi kalau sudah takdir itu sesudah terjadi, sudah diberikan sakit, berarti ganti ikhtiarnya apa? Mengobati, diobati, jangan wah pokoknya sabarlah, kita sakit ya sabar, nggak ngapa-ngapain gitu kan, istilahnya diem aja salah itu ya. Jadi itu bukan tawakal, bukan sabar, tapi dia malas gitu ya, dia malas. Nah setelah itu, setelah kita berikhtiar mengobati ya, kita berdoa, kita tawakalkan apa yang terbaik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dalam hadis Nabi itu juga begitu doanya, ya Allah kalau memang yang terbaik saya itu masih sehat ya berikan kesehatan, tapi kalau memang yang terbaik engkau itu apa mengambil nyawa saya atau kematian itu lebih baik, maka ambillah nyawa saya. Nah seperti itu, kita itu karena apa ya, karena nggak tahu ilmunya mungkin atau kurangnya iman kita, seringnya doa itu memaksa ya, pokoknya harus sembuh, pokoknya harus begini ya, meskipun nggak pakai pokoknya itu kan apa ya, ya pokoknya mengatur lah. Kalau doa itu tidak seakan-akan apa yang kita minta itu apa yang terbaik, sering nggak seperti itu, sering ya. Nah padahal Allah itu maha tahu yang terbaik bagi kita, tapi kita kan sukanya ya Allah saya minta ini dan agak memaksa. Kalau nggak begini gimana, nggak bisa sayang gitu kan, seakan-akan kita itu tahu gitu, padahal kita sudah tahu bahwasanya Allah pasti lebih tahu mana yang terbaik. Nah kalau Allah mengasih kita ujian, kalau tadi yang dengan kesenangan kita itu sering lalai, tapi kalau dengan ujian yang susah, mau tidak mau ya, sadar atau enggak, pasti kita akan merasa membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apa itu akan mengurangi atau bisa menghilangkan rasa sombong kita. Seringnya namanya manusia itu kan tidak lepas dari yang namanya sifat sombong gitu ya, saya begini, saya mampu, saya kuat. Tapi sekuat apapun kalau Allah sudah menguji, memberikan ujian, memberikan sesuatu yang tidak kita kuat, itu nggak ada nilainya sama sekali dengan kekuatan kita itu. Maka insya Allah kalau kita diuji dengan ujian yang tidak enak, ujian sakit, maka runtuh gitu ya, sudah nggak ada lagi apa yang kita sombongkan. Meskipun kita sepintar apapun, punya jabatan setinggi apapun, punya kekayaan sebanyak apapun, nggak akan berguna sama sekali. Nah disitulah kita akan mulai terasa ya Allah, berarti apa tadi yang kita sama-sama sampaikan, berarti memang benar kullu syai'in minallah lahu hikmatun, apa yang diberikan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya kalau kita bisa mengambil hikmahnya. Tapi kalau kita syakwa, yang keluar itu keluhan-keluhan, yang keluar itu marah, nggak terima, itu malah dalam hadis tadi, kalau Allah itu mencintai hambanya, mencintai kau, maka ibtalahu, akan mengujinya. Faman radiya falahu ridho. Kalau dia itu ridho dengan ujian Allah, maka Allah akan ridho. Ridho di situ, kalau Allah ridho berarti apa? Dia akan mendapatkan thawab, jaza, mendapatkan pahala yang sangat besar, dicintai oleh Allah, hatinya tenang, kembali bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Tapi faman sahita falahu suq. Kalau dia itu tidak terima, berarti Allah juga marah sama dia.
Dengan apa kemarahan Allah sama orang yang tidak ridho dengan takdirnya? Dengan masalah yang diberikan tadi, misalnya kalau dia sakit, sakitnya itu zohir ya. Dengan mengeluh, maka dia akan sakit batin juga. Jadi nggak sembuh-sembuh, ditambah lagi stres. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita tahu dari ilmunya, tahu teori-teorinya, setelah itu kita mengamalkannya dan juga apa menyampaikan kepada orang lain, maka Masya Allah itu kebahagiaan tersendiri dan akan menjadi jariah kita yang tidak terputus. Walaupun kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kalau kita menyampaikan satu ilmu, itu akan merupakan amal yang terus mengalir nanti dalam kehidupan sampai kematian kita. Masya Allah ya. Jadi kalau Allah itu dalam Al-Quran mengatakan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Beriman itu dalam apa ya? Dalam artian dia tidak hanya percaya saja di sini. Jadi iman itu kan artinya taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawarih. Apa itu? Mengikrarkan dengan lisan, saya percaya akan takdir Allah. Gitu ya, rukun iman yang keenam, saya percaya akan takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang tidak baik. Nah, di situ wa amalu wa tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Hatinya itu apa ya, setelah percaya dia itu menerima. Jadi apa bahasanya, legowo ya. Jadi enggak apapun yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau enggak baik, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau baik, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus sholihat. Jadi yang keluar dari lisan tuh syukur terus, alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Nah, wal amalu bil jawarih, yaitu mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Setelah kita beriman, gerakan anggota tubuh kita itu ketika Allah memberikan ujian, ya kita tetap mendekat. Ketika Allah memberikan kita ujian kenikmatan gitu, kita lebih banyak lagi bersyukur. Jadi memang enggak mudah ya, orang bersabar itu perlu latihan terus. Karena definisi atau ta'arif pengertian dari sabar itu inda sodmatil ula, sobru inda sodmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama, ketika diuji seketika itu dia langsung sadar ya. Dalam surah Al-Baqarah, walana bluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan dia bersabar itu? Ketika seketika dapat musibah dia langsung mengucapkan inna lillah. Itu adalah kepunyaan Allah. Kehilangan sesuatu apakah langsung inna lillah? Panik dulu, dicari, bingung gitu. Wes pokoknya saya ikhlas, sudah hilang saya ikhlaskan. Masih aja besok ingat lagi, dicari lagi, katanya udah ikhlas gitu ya. Kayak apa ya istilahnya itu? Ya sedihnya setengah mati lah kalau kehilangan dunia itu coba. Kita kehilangan apa telat sholat atau kelewat gitu, sedih sebentar. Tapi kalau sudah namanya lupa naruh dompet, apalagi lupa naruh HP, ayo. Sedihnya itu sampai ketemu, pokoknya kalau nggak ketemu ya nggak hilang sedihnya, benar nggak? Nah seperti itu, jadi itulah bisa diukur gitu seberapa tebal gitu keimanan kita itu. Ya Allah seperti itu ya, ternyata gitu. Nggak ada sedih-sedihnya, nggak ikut kajian, ah biasa, besok ada lagi, tenang gitu kan. Ngantuk sedikit, ini pokoknya toleransinya banyak gitu sama badannya itu, perlu istirahat. Nggak tanya dulu ya Allah ini apa ridho enggak saya tidur sekarang atau saya ngaji sekarang, enggak ditanya. Yang ditanya nafsunya saja, kalau mau tidur tidur aja, mau makan ya makan aja gitu kan. Nah ternyata kalau kita kehilangan dunia itu tadi contohnya, coba panik banget enggak? Panik banget gitu, ya Allah di mana saya tinggal HP saya tadi, di mana saya tinggal dompet saya tadi, macam-macam pemikirannya. Nah seperti itu, itulah cara kita mengukur kadar keimanan kita, Masya Allah. Jadi memang harus apa ya,
harus upgrade lagi ilmunya. Biar tambah apa? Tambah ilmu, insya Allah tambah iman. Tambah ilmu berarti tambah kebaikan. Tambah ilmu berarti apa? Tambah tawadu, tidak sombong. Tambah ilmu, tambah tenang hatinya, ya kan? Nah, sehingga ada masalah apapun itu enggak terlalu apa ya, enggak terlalu panik, enggak misalnya tadi ada yang ngetik masih suka marah-marah nih gitu kan. Masih suka marah-marah. Nah, Kak, marah-marah kok suka ya? Suka marah ya jangan gitu. Dikurangi dulu, dikurangi, jangan langsung dihilangkan. Nanti kalau langsung dihilangkan kaget juga suaminya nih, habis dari mana nih, tahu-tahu kok nggak marah sama sekali nih, waduh gitu kan. Sedikit-sedikit kalau marah tuh ya, pernah nggak dipraktekkan ambil cermin? Pernah nggak pas marah bercermin gitu? Belum pernah ya, coba besok kalau mau marah ambil cermin, cantik nggak gitu, gimana wajah kita kalau kita marah itu, mesti males banget lihat diri sendiri, awang lihat diri sendiri aja males, apalagi orang suruh lihat kita gitu kan. Nah, dalam posisi apa, dalam posisi berdiri kita dianjurkan untuk duduk. Kalau duduk masih marah, kita dianjurkan untuk tidur, ambil air wudhu gitu ya. Tapi orang kalau marah duduk biasanya tuh kalau nggak berdiri nggak enak ya kan, tangannya sambil begini ini ditunjuk-tunjuk, nah itu kan habis itu puas tapi sakit hatinya rasanya, benar nggak? Ya Allah, tadi kenapa saya marah-marahin anak saya, kenapa saya marahin suami saya, mau minta maaf gengsi, nah itu kan setannya sudah bisik-bisikin, was-wasa gitu ya. Makanya harus istiqomah membaca zikir pagi sorenya, biar apa, biar kita benar-benar dijauhkan Allah dari setan. Kadang baca ta'awud aja sehari berapa kali, coba baca auzubillahi minasyaitonirrajim itu sehari berapa kali. Kalau enggak baca Quran enggak ta'awud, kalau enggak sholat enggak ta'awud gitu, pede banget ya, padahal setan itu setiap saat ada pada diri kita. Jadi sebentar-bentar malas bentar, auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus lagi memikirkan sesuatu yang enggak baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mau marah, auzubillahi minasyaitonirrajim, ditahan, tahan, tahan. Lama-lama akan berhasil gitu, ditarbiyah sendiri. Nah, tadi membedakan sakit itu ujian apa musibah gitu ya. Ujian apa musibah? Nah itu sebenarnya kan nggak ada musibah di dunia ini. Semua adalah ujian tadi kan. Teorinya itu semua ada ujian. Nah tinggal kita nanti kalau kita bersabar, kalau kita bahkan bersyukur, ujian itu akan menjadi sebab diangkat derajatnya kita atau ditambah keimanan kita. Tapi kalau kita tadi itu kufur atau marah dengan ujian Allah, tidak terima, maka ujian itu akan menjadi musibah, ya enggak? Bagaimana ujian bisa menjadi musibah yang asalnya tadi itu Allah mengingatkan kita karena sayangnya Allah kepada kita biar kita balik lagi, ternyata kita enggak terima, maka ujian itu akan menjadi musibah. Allah marah juga, enggak disembuhkan. Tambah stres kalau gitu, penyakit itu tidak dikasih kesembuhan, karena yang ngasih sakit itu Allah, yang menyembuhkan juga Allah gitu. Makanya sebenarnya contoh lah ya, ambil kisahnya siapa yang lebih adawiyah gitu ya, kalau dikasih sakit sama Allah nggak minta sembuh, tapi apa, semua bahkan ujian apapun yang diberikan oleh Allah itu senang sekali gitu kan. Kalau kita itu namanya cinta ya, dikasih apapun itu ya ridho sudah. Nggak, contoh Nabi yang diuji dengan sakit yang lama, Nabi siapa coba, Nabi siapa dengan sakit itu sampai ditinggal. Ayub. Berarti Nabi Ayub ya, puluhan tahun masya Allah diuji dengan penyakitnya, terus sampai istrinya meninggalkannya. Istrinya bilang, wahai Nabi, kenapa engkau tidak minta kepada Allah untuk sembuh, padahal kan doa Nabi itu mustajab ya. Kata Nabi Ayub, saya malu
sama Allah. Saya itu kenikmatannya sudah dikasih banyak sekali. Kenikmatan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita semua menghitung nikmat Allah, tidak akan ada yang bakal bisa menghitung gitu ya. Kenapa saya harus minta sembuh gitu? Kalau begini berarti saya harus ridho. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita kan doanya maksa banget. Pokoknya harus sembuh ya Allah. Kalau enggak sembuh saya enggak bisa ngapa-ngapain nih. Apalagi mama nih kalau sakit 2 hari udah kapal pecah lah rumahnya. Apalah pokoknya enggak terima gitu. Pokoknya gimana ya Allah ini harus sembuh saya, kalau enggak gitu macet semua gitu kan, kayak apa ya? Ya dia yang ngatur, mendramatisir karena enggak tahu ilmunya tadi gitu. Allah itu selalu apa, memberikan apa yang kita minta gitu ya, apa yang selalu kita doa gitu sudah dijabat. Tapi itu tadi gitu, karena kurangnya kita bersyukur kepada Allah, jadi rasanya itu belum aja tenang dalam hati, ada aja yang kurang gitu. Itu mungkinnya jadi sebagai pembuka, mungkin kita kembangkan lebih bagus dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin ya. Meskipun alhamdulillah, meskipun malam ini masih semangat ya ibu-ibu ya, masih ya. Karena kalau berbicara masalah bab tabar, bab sakit itu masya Allah ya sangat menarik sekali. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya nggak ada selesainya masalah, meskipun berapa kali kita kaji itu masih ada hal-hal yang belum bisa kita lakukan. Ya, itu sebagai pembuka dulu, nanti insya Allah kita tambah lagi, kita kembangkan dengan tanya jawab dulu untuk biar kita tahu ya ini pada hadir semua atau ada pakai kamera semua atau sambil ngantuk-ngantuk namanya ya. Denglon ya bayi gitu. Monggo ya Uti Tiviana, tafadoli ganti langsung ya. Baik iya ganti us ini apa moderator yang asli sudah datang yang asli tafadoli ada itunya ini pengganti ya. Khairan Ustazah atas penjelasannya. Alhamdulillah dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustazah, kita jadi semakin lebih paham tentang hadis keutamaan orang sakit. Semoga ilmu yang Ustazah berikan dapat menjadi barokah dan dapat kami amalkan di dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, saya lihat di chat room sudah ada 2 orang penanya. Saya bacakan ya, Ustazah. Izin bertanya dari Ukhti Sabe Makfirah. Ustazah, cara mengambil hikmah dari suatu musibah atau kejadian apa? Ustazah, jazakillahu khairan. Tafadoli, Ustazah. Mengambil hikmah ya. Jadi tadi sudah disampaikan, kullu syai'in minallah lahu hikmah. Apa yang diberikan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Nah, di mana sih hikmahnya itu gitu? Kalau kayak barang gitu bisa kita ambil gitu ya langsung. Nah, di sini kadang-kadang tadi ya, jadi perlu lebih banyak lagi kita belajar. Belajar apa? Belajar ilmunya, ilmu misalnya tadi sabar itu nggak ada batasnya. Setiap ujian itu pasti ada apa ya? Ada tujuannya Allah ngasih itu. Nah barangkali misalnya nih kita diuji oleh Allah sakit. Barangkali kemarin itu dalam sehat kita, namanya kita sehat itu kan nggak tahu nikmatnya sakit ya. Misalnya nih contoh sakit telinga. Nah, sakit telinga itu apa ya, pernah dengar nggak? Kalau saya pernah ya, di sini telinga itu bengung terusnya itu. Ada orang yang bilang, oh ini akan bakal terjadi sesuatu lah, macem lah gitu. Ada yang seperti itu ya, nggak boleh gitu ya. Jadi kita itu harus berhusnuzon terus. Meskipun telinga kita berdengung sakit gitu, wah ini berarti sakit, harus diperiksakan, ikhtiarkan seperti itu. Nah, kalau kita nggak sakit telinga, nggak bakal tahu bahwasanya telinga itu sangat penting juga gitu, yang harus kita syukuri. Kalau kita nggak sakit bisul juga
nggak tahu sehat itu mahal seperti itu ya, nikmat sehat itu. Nah, hikmahnya di mana? Sehingga kita tahu bagaimana rasanya sehat yang pertama, hikmah sakit. Yang kedua, tadi mau nggak mau kita akan mengingat Allah. Coba kalau sakit apa yang kita sebut? Ya Allah, gitu ya pasti ya. Ya Allah, dan nyebutnya itu sungguh-sungguh, nggak main-main gitu. Ada kan orang nyebut Allah itu nggak sengaja gitu. Nggak sengaja itu gimana? Misalnya nih, anaknya lagi ngapain atau orang, ya Allah orang ini loh. Nah itu kan nyebut Allahnya itu enggak dari hati, tapi secara tidak sengaja gitu, hanya lisannya saja. Tapi kalau kita sakit, ya Allah, kalau kita duji, ya Allah bagaimana ini, kayak apa ya, ya mau enggak mau akan mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan bertaubat, memperbaiki diri, dengan tahu nikmatnya sehat. Banyak sekali hikmahnya itu. Yang jelas kalau kita memahami dengan sesungguhnya, berarti apa, bahkan orang yang sakit itu kan dijanjikan sama Allah apa tadi ya, surga gitu. Kalau dia ridho, kalau dia ikhlas setiap hari, dia akan diampuni dosanya sama Allah, dia akan diangkat derajatnya. Karena orang yang sakit, yang ridho, yang ikhlas itu meskipun dia tidak melakukan ibadah, meskipun dia berkurang aktivitas atau kualitas ibadahnya, sama seperti mendapatkan pahala ketika dia ibadah. Nah, hikmahnya di situ. Tapi kalau kita enggak bisa ngambil hikmahnya, kita enggak terima, marah-marah, syakwah, mengeluh, akhirnya tadi gitu, ujung-ujungnya Allah juga akan marah sama kita, na'udzubillah, seperti itu. Jelas nggih? Selanjutnya Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Agus Liana. Izin bertanya Ustazah, bagaimana membedakan sakit itu sebagai musibahkah atau ujian? Takodoli Ustazah. Ya, ada orang yang menyimpulkan gini ya, tetangganya sakit, lo sakit, makanya yang benar. Ada nggak kayak gitu? Ya, karena ada hasad ya, hasad di hati. Ini sebagai ilustrasi ya. Kadang saking hasadnya penyakit akmalul qulub, ada ma'asyil qulub ya, penyakit-penyakit hati ini, contohnya yang hasad lah ya, menyebabkan kita itu apa ya, syirik gitu, syirik sama tetangga. Contoh ini ilustrasi. Jadi saking bingungnya itu ya, masya Allah, di dalam dohirnya tetangga senang, ikut senang dohirnya, tapi batinnya pusing. Sampai tetangganya katanya beli parabola, kita beli paramek gitu ya. Jadi kenikmatan hasad. Nah tadi gimana cara membedakan sakit ujian atau musibah gitu? Ya itu sudah sangat jelas sekali. Kalau kita kan ujian sebenarnya kan, kalau kita sudah merasa sakit berarti apa? Evaluasi, muhasabah diri. Alhamdulillah. Edisi episode dikasih Allah sakit, berarti saya harus apa? Saya harus sekarang lebih menjaga kesehatan, berikhtiar untuk berobat ya, meminta kepada Allah untuk diberikan kesembuhan kalau memang itu lebih baik. Nah sekarang tadi doanya Nabi kan gitu, kalau kematian itu lebih baik ya enggak. Tapi orang kan nggak mau, pokoknya saya nggak mau mati dulu, ya Allah saya harus sembuh nih gitu kan. Jadi nggak terima gitu, istilahnya nggak terima. Padahal namanya ajal itu, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bisa diajukan, nggak bisa diundur, karena sudah ada di lauhul mahfud kapan ajal kita tiba, nggak bisa ditawar lagi. Jadi Allah wa'alam, kita nggak tahu. Makanya orang yang diberikan sakit itu, yang menggugurkan dosa, itu sebenarnya dia lebih bahagia. Karena sebelum dia meninggal, berarti dia menghadap sama Allah itu sudah gugur semua dosanya. Kalau dia apa ya? Kalau dia ridho, kalau dia ikhlas, bahkan dikasih alarm ya. Misalnya nih prediksi ya, enggak boleh vonis. Dokter memprediksi umurnya tinggal 1 bulan. Nah, kalau divonis enggak boleh, karena yang memvonis itu hanya Allah ya. Dokter itu enggak tahu kan. Itu hanya ilmu zahir aja gitu. Nah, berarti
Masya Allah ya, dia akan merasa bahagia. Oh, berarti satu bulan lagi saya meninggal. Dia berusaha untuk yang terbaik, berusaha untuk apa ya, bagaimana caranya husnul khotimah, meminta maaf, menyiapkan, memperbaiki ibadah. Tapi kalau manusia nggak tahu teorinya, kalau dikasih prediksi satu bulan lagi meninggal, ayo apa yang dilakukan, stress lah, curhat lah, nggak terima lah, pokoknya begini, 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 dan mendramatisir lah seperti itu, karena tidak tahu ilmunya. Tapi kalau tahu ilmunya, alhamdulillah, Allah memberikan alarm dulu, sehingga kita siap-siap. Nah, padahal orang bilang, kasihannya dia sudah diprediksi satu bulan lagi meninggal. Jangan kasihan sama saya. Justru alhamdulillah kita dikasih Allah tahu. Kalau kalau yang ngasihan itu kan belum tentu tahu kapan meninggal. Tiba-tiba meninggal belum siap gimana, nah, seperti itu gitu. Jadi itu hal-hal yang sederhana tapi sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita apa ya, kita amalkan seperti itu. Oke. Okay? Insyaallah cukup nih. Ya. Ada lagi, Nani? Masih ada lagi, Ustazah, tapi tersisa 3 menit lagi. Bagaimana, Ustazah? Ada sekitar 3 pertanyaan di room chat dan 1 pertanyaan yang mau diajukan secara langsung, Ustazah. Dijawab singkat, ya. 1 pertanyaan, 1 menit. Baik, Ustazah. Saya bacakan yang di room chat dulu atau dipersilakan untuk yang akan bertanya langsung, Ustazah? Yang mana? Manut. Baik, yang di room chat dulu ya, Ukti Kholisatin. Pertanyaan selanjutnya dari Umi Novida. Bagaimana dengan orang yang doanya yang memohon agar segera mengambil si sakit yang sudah lama menderita sakitnya? Apa doli, Ustazah? Oh gitu, tadi kan sudah ya, sudah jelas. Jadi doa itu kan sebenarnya begitu, ya Allah, kalau memang yang terbaik itu sembuh, ya sembuhkan. Kalau yang terbaik itu misalnya dia di apa, kematian itu lebih baik, nggak apa-apa gitu, ambil saya. Itu doa Nabi kan. Nah, doa Nabi berarti kita juga boleh doa seperti itu. Artinya justru doa seperti itu kita nggak memaksa. Kita tahu yang terbaik itu yang nentukan Allah gitu. Sehingga nanti apapun yang dikasih, misalnya dikasih sembuh, ya alhamdulillah karena sudah di apa, sudah diminta. Nah, misalnya dikasih kebalikannya, ya sudah, apa yang dilakukan ya innalillahi gitu ya, dalam hati kita istilahnya legowo gitu ya, enggak apa-apa. Nggih, ya. Sekian kasiran Ustaz ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya masih dari Ukti Sabe Mahfirah, tapi saya lihat hampir sama dengan pertanyaan yang di bawahnya yang dari Ukti Yuyun. Saya bacakan 2 pertanyaan langsung karena sepertinya sama ya, Ustazah. Iya. Yang pertama dari Ukti Sabe Makfira, bagaimana menyikapi orang yang sering menyalahkan kita ketika kita sakit, Ustazah? Karena sakit karena gini, karena sakit karena kurang ini. Kemudian yang dari Ukti Yuyun, assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menyadarkan orang yang tidak menerima takdir buruk? Tafadoli, Ustazah. Intinya sama ya, jadi balik lagi, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Allah. Kalau sudah sakit ya, kalau memberitahu atau memberi pengertian kepada orang yang nggak tahu itu kan nggak gampang. Yang penting hati kita. Kalau ada orang yang menyalahkan kita nggak apa-apa gitu ya, karena mereka kan nggak tahu. Dengan kan kita ya manusia biasa, Nabi aja sering bahkan sama penduduk Taif ya waktu itu, padahal Nabi lagi susah, lagi habis ditinggal istrinya si Khadijah, habis ditinggal pamannya, harus berjuang diusir dari Mekah ke Taif pun diusir, para wanita dan anak-anak dilempari sampai berdarah-darah. Kata malaikat kan, apakah kita siksa mereka, kita apa turunkan gunung itu? Tidak, kata Nabi, mereka itu enggak apa ya, orang-orang yang enggak tahu gitu kan. Nah, sama gitu, ketika kita menerima cemoohan, ketika mereka marahin kita, menyalahkan kita, enggak jaga kesehatan apa-apa gitu, enggak apa-apa gitu, karena mereka emang enggak tahu.
Jadi kalau bisa dikasih pengertian, ya kita jawab qadarullah. Semua sudah takdir Allah. Kita kan tadi takdir itu kan kalau sebelum berarti harus berikhtiar menjaga kesehatan. Setelah itu kita bertawakal. Nah kalau sudah sakit ya nggak ada, nggak boleh nyalakan siapa-siapa. Misalnya nih bilang emang lagi musim. Nah kalau lagi musim kan berarti sakit semua, bukan musim. Tapi ya qadarullah, memang buktinya kita nggak semuanya sakit. Yang di uji sakit siapa ya? Yang kuat sakit itu, yang kuat diuji kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya itu gitu. Jadi akan merasa tenang. Kalau ngasih pengertiannya ya kita kasih pengertian, semua dibilangin qadarullah. Kalau terima enggak terimanya itu kan bukan urusan kita. Jadi sudah jadi urusan Allah ya, sama dengan kita memberikan ilmu gitu. Kita sampaikan saja masalah mau enggak mau itu sudah menjadi hidayah Allah. Begitu ya. Baik Ustazah, saya lanjutkan dengan Ukhti Siti Kholisotin. Tafadoli Ukhti, jika ingin bertanya langsung kepada Ustazah. Ya, tadi saya keheran Ukhti Tukana. Ustazah, sangat menarik kajian pada malam hari ini. Ana ada 3 pertanyaan Ustazah. Jadi kalau mau ngetik kayaknya kebanyakan. pertanyaan yang pertama, di dalam surat Asy-Syura ayat 30 itu kan disebutkan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum gitu ya, wa ya'fu an katsir. Itu korelasinya dengan hadis yang menyebutkan tadi apa yang idza haballah qauman ibtalahu, atau mungkin ada lagi hadis man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Nah itu korelasinya seperti apa gitu, karena di satu sisi ana berpikir Allah menginginkan kebaikan orang itu gitu ya, cuman di Al-Qur'an ada kalimat itu disebutkan oleh tangan kamu sendiri gitu ya. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, di dalam hadisan Ibnu Mas'ud sedang berkunjung ke Rasul, kemudian Rasulullah sakit yang sangat panas sekali ya, bahkan Rasul mengatakan sakit panasnya itu bisa dikatakan 2 orang Rasulani gitu ya, 2 orang yang sakit panas gitu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan oh berarti pahalanya 2 dong. Kemudian Rasul menjawab ya 2 gitu. Kemudian di akhir hadis itu kan ada intinya barang siapa yang diuji walaupun dengan duri gitu, maka menggugurkan kafarullah biha sayyiatihi, kemudian wahutat juga ya dzunubahu. Nah ini apakah ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dalam artian apakah semua orang yang terkena musibah itu semuanya pasti hutat dzunubahu dan kafarullah biha sayyiatihi gitu. Apakah seperti itu. Kemudian satu lagi yang ketiga Ustazah, maaf. Tadi Ustazah katakan untuk doa itu kadang-kadang kita memang kayak sedikit memaksa gitu ya, padahal Allah tahu yang terbaik buat kita, dan itu kita juga sebenarnya yakin. Tapi saya pernah dengar ada yang mengatakan apabila kita ingin gitu ya, katakanlah doa itu memang kita inginkan banget, maka ada baiknya ditakyinkan gitu. Jadi katakanlah kalau kita misalnya punya anak 3 gitu, oh pengen kita yang anak pertama nih pengennya jadi begini, semuanya pengennya anfa'uhum linnas, tapi kita pengen oh ini yang begini, si ini saya pengennya begini, si itu pengennya begini gitu. Ada yang mengajarkan seperti itu. Itu mohon pencerahannya. Jazakillah khairan. Iya. Langsung jawab ya. Oke. Apa nolri Ustazah? Jadi yang pertama, korelasi ayat atau surat dengan hadis. Beda ya, kalau itu kan kerusakan di bumi karena tangan manusia. Artinya apa? Allah sudah menyiap,
menyiapkan semua hal ya, kebutuhan apa apa nikmat Allah tadi ya yang tidak terhitung, tapi kadang manusia sering mengkufurinya, bahkan apa menzalimi diri sendiri dengan tidak apa tidak bisa melakukan atau mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Tapi kalau hadis ini kan hadis yang dibaca tadi, ketika Allah mencintai satu kaum, mencintai hambanya, akan diuji. Nah, beda antara ujian dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu. Makanya sebenarnya memang semua yang ada di dunia ini kan takdir Allah gitu ya. Tapi untuk akhlak kita kepada Allah yang baik kan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang jelek kita kembalikan kepada diri sendiri, tidak menyalahkan Allah. Karena diakui atau tidak, kita itu sering keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merusak nikmat Allah gitu. Istilahnya kita sudah ada aturannya nih dalam Al-Qur'an, ketika diuji ini harus begini, ternyata kita enggak melaksanakannya. Kita tidak boleh ghibah, ternyata kita tetap ghibah. Nah, itu kan itu yang rusak, yang menzalimi diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Jadi beda ya korelasinya. Terus yang kedua tadi, apa yang kedua tadi? Doa ya? Bukan, yang syarat dan ketentuan. Kan tadi kalau misalnya kita ketemu ada dong SK-nya, kalau semua orang sakit menggugurkan doa, enak gitu ya. Jadi SK-nya apa tadi? Harus ridho. Kalau sabar aja belum cukup. Jadi harus ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Artinya benar-benar ridho gitu. Jadi ridhonya di sini dengan berikhtiar, bertawakal. Jadi rela, benar-benar enggak ada keluhan, tapi merasa sakit tapi dia bahagia. Ada kan sakit tapi dia bahagia karena tahu ini nikmat, seperti itu. Jadi enggak semua orang tadi terkena duri terus dia apa digugurkan dosanya, ada SK-nya. Kalau dia terkena duri langsung ketika itu sembarangan yang naruh ini gitu. Misalnya nih mobil kita terus tahu-tahu kena paku, aduh ini pasti orang masak. Nah, apalagi ada seudonnya kayak gitu, mana bisa digugurkan dosanya, enggak kan? Nah, pasti ada SK-nya semua itu, enggak sembarangan gitu. Karena memang diterima amal itu kan ada dua, satu ikhlas, dua mutaba'ati Nabi, dua mengikuti Nabi. Terus masalah doa, benar sekali yang diajarkan itu. Nah, tadi kan konsepnya itu ada takdir itu yang sebelum sama sesudah. Kalau sebelum itu justru kan perintahnya ud'uni astajib lakum, doalah maka akan aku kasih. Sama Allah disuruh minta sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa. Mau anaknya, minta anaknya jadi ini. Karena memang meskipun begitu, Allah yang mentakdirkan dan Allah yang bisa merubah. Takdir kan Allah ya kan. Bahkan misalnya nih, kalau nggak bisa dirubah takdir, dalam hadis ada, sodako itu bisa menolak balak. Benar nggak? Benar sekali gitu kan. Jadi itu artinya kalau takdir kita belum berlaku, berarti kita harus banyak berdoa dan berikhtiar. Nah, karena itulah Allah merahasiakan takdir kita itu, hikmahnya di situ, sehingga orang enggak malas-malasan kan, enggak tahu dia itu takdirnya seperti apa. Kalau dia takdirnya itu harusnya enggak baik, tapi dia banyak berikhtiar dan berdoa, Allah akan mengabulkannya. Tapi kalau takdirnya itu sudah terjadi tadi ya, sudah terjadi sakit kan, sudah terjadi. Nah, doanya itu sudah enggak bisa lagi dia minta, pokoknya saya harus sehat, ya Allah, enggak bisa begitu. Karena Allah yang lebih tahu, karena sudah terjadi. Nabi aja begitu, coba siapa yang berani doa seperti Nabi. Allahumma ij'al ahyana miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam kemiskinan. Matikanlah saya. Enggak ada yang berani kan. Nanti kalau diijabah gimana kita coba miskin beneran gitu. Artinya apa? Biar cepat hisabnya. Tapi kalau kita kan, karena belum terjadi, gak tahu takdir kita itu mau miskin atau kaya, ya Allah jadikan berikan kita rezeki yang banyak berkah, biar banyak sedekah kan, seperti itu kan, harus berdoa seperti itu. Nah, itu kan yang sudah terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, berarti ya Allah kalau memang ini yang terbaik, ya enggak apa-apa. Nah, seperti
seperti itu kan ridho, meskipun awal-awal itu kadang ya Allah berat ya, tapi insya Allah kalau sudah belajar 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 terus lama-lama itu mudah gitu nggih, insya Allah jelas nggih. Baiklah, dan Ustazah. Ya, kum. Baik, Ustazah, ada satu pertanyaan lagi mau dilanjutkan, Ustazah? Ya, enggak apa-apa. Daripada penasaran enggak bisa tidur nanti, kasihan. Baik, saya bacakan, Ustazah. Dari Ukhti Titi Solikati. Assalamualaikum. Maaf izin bertanya, Ustazah. Rasa ketidaknyamanan baik fisik maupun psikis yang menjadikan penderitanya mendapatkan pahala itu saat menyikapinya seperti apa, Jih? Matur nuwun. Apa doli, Ustazah? Tidak nyaman, maksudnya? Oh, mungkin Ukhti Titik bisa dibuka suaranya untuk menjelaskan. Ukhti Titik. Coba. Mungkin maksudnya kalau sakit itu kan tidak nyaman pasti ya. Fisik juga nggak nyaman, psikis juga nggak nyaman gitu. Terus itu sikap yang terbaik seperti apa yang bisa mendapatkan pahala dari ketidaknyamanan yang dia terima. Mungkin gitu, mungkin kalau paham saya. Gitu nih Bu Titi. Oke, jempol dua loh, masya Allah. Nah itu nyaman banget kalau jempol dua itu ya. Kembali lagi kepada hati kita ya, meskipun fisik kita nggak nyaman, tapi kalau hati kita nyaman akan menjadi nyaman, ya nggak. Nah tadi kan sudah ya penjelasannya, artinya memang sakit itu kan nggak nyaman sama sekali. Orang contoh lah ya, sakit kanker katanya, masya Allah, dokter-dokter ahli itu mengatakan sampai diberikan obat anti untuk menahan rasa sakitnya itu yang dosisnya luar biasa, itu pun tetap merasakan sakit banget karena memang obatnya ya belum ditemukan gitu, yang kayak sakit HIV kayak belum ditemukan tapi sakit banget. Nah di situ kan sangat gak nyaman sekali, tapi kita kembali lagi kalau tahu teorinya, ya Allah gitu, setiap kadar sakit itu kan menggugurkan dosanya sesuai kadar dosanya juga. Jadi semakin dia sakit semakin banyak digugurkannya, semakin dia sabar semakin diberikan pahala seperti itu. Kalau sudah tahu begitu, apakah masih nggak nyaman lagi? Pasti akan, masya Allah, alhamdulillah, dosa saya ini banyak. Mau sedekah sebanyak apapun namanya kita di dunia ini, pasti akan lebih banyak dosanya daripada amalnya, ya kan? Jadi diterapi sendiri dengan apa? Dengan keimanan, diterapi dengan ilmunya tadi. Jadi merasa meskipun fisiknya itu sudah nggak kuat lagi, tapi masih tersenyum, ya Allah. Ini yang benar-benar mengantarkan saya menghadap Allah dengan tanpa dosa nanti ini loh. Maka dia akan merasa bersyukur nanti. Jadi kalau sudah hatinya dulu, psikisnya dulu, nanti fisiknya akan nggak akan merasakan sakit lagi, ya kan? Sahabat kan begitu ya. Sampai ketika ada sahabat yang waktu itu sakit, terkusuk dang mau dicabut, itu cabutlah saya pas dalam saya kondisi sholat. Nah saking kusuknya sholat nggak terasa sakit gitu. Sama ketika kita benar-benar mengingat Allah, nggak akan kerasa sesakit apapun, akan tersenyum gitu kan. Itu perlu terapi lagi dirinya sendiri. Dokter pun nggak akan bisa mengobati, mau dikasih antibiotik mau dikasih itu nggak akan bisa, hati kita yang bisa mengobati. Itu nggih. Baik, Ustazah. Dengan berakhirnya semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustazah, maka berakhir juga sesi tanya-jawab ini. Maka sampailah kita dengan pada penghujung acara, yaitu pembacaan doa oleh Ustazah Dewi Urifat, LCNPDI. Kepada Ustazah Dewi, tafadoli, masykuro.
Bismillah, marilah sama-sama kita tutup kajian malam ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat dan Allah membuka hati kita semua, memberikan kita kesabaran, keikhlasan atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat majelis ilmu ini, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran, keikhlasan dan misalnya dari kita banyak yang mempunyai permasalahan, semoga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkah majelis ini, semoga kita menjadi hamba yang lebih taat lagi. Allah akan lebih mencintai kita lagi dan selalu diingatkan untuk menjadi hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan yu'afina man wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughara. Allahumma ij'al ahlana wa auladana wa talamizana wa jama'atina min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli syarr. Ija'alna minal muttaqin, ija'alna minal mukhlasin, ija'alna minas shodiqin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta, wala hamman illa farrajta, wala maridun illa shafaita, wala daynan illa qadaita, wala hajatan min hawa'iji dunia wal akhirah illa qadaita, hayya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, yassir lana umuruna hasil maqasidana, yassir lana umuruna hasil maqasidana, sidana ikhtim lana bi husnil khatimah wa tawaffana muslimin wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara kajian Fasil Hadis berlangsung dengan lancar dan semoga membawa barokah bagi kita semua. Dengan berakhirnya rangkaian acara ini, saya Tiviana selaku moderator beserta seluruh kru yang bertugas mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Kami mohon undur diri, insya Allah sampai berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin lift ya. Ya, sama izin lift juga. Ustazah, selamat istirahat. Sudah jam 10.18 ya kayaknya di Lombok. Di Jepang udah jam 11. Ya. 11.20 ya? 19. Hai, selamat beristirahat semua. Izin lift. Sama-sama. Saya tutup ya semuanya. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Umi. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Titi Piana. Ya, izin lift ya. Padahal Umi.